Dalam aksi Liga Perdana, Kelantan United pula gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tumpas 2-3 kepada Terengganu 2 dalam aksi di Stadium Sultan Muhammad IV malam tadi. Minit ke-16, Kelantan United di depan setelah hantaran lintang Alif Romli gagal ditangkap kemas Syafawi membuka ruang luas buat Khairul Izzuan Rosli melepaskan half volley kencang menggegarkan gawang Terengganu FC 2. Engku Muhammad Syakir menyamakan kedudukan pada minit ke-22 dengan rebatan rendah ke gawang KUFC sekaligus menewaskan penjaga gol Syarizan Ismail. Tidak sampai seminit, Jordan Mintah melakukan lob cantik menewaskan Syarizan Ismail buat kali kedua. Memasuki masa tambahan, Jordan Mintah bijak membaca kesilapan komunikasi pertahanan dan penjaga gol Kelantan United untuk gol ketiga Terengganu 2. Muhammad Syafawi tewas kali kedua pada minit ke-62 melalui sepakan penalti Gassama setelah Fazrul Amir dibentis dalam kotak penalti. Keputusan itu kekal hingga tamat perlawanan menyaksikan Kelantan United kempunan meraih 3 mata.